sosialita. Kenapa sosialita? Karena mereka senang sekali berparti-parti setiap kali merayakan kemenangan. Kita lihat siapa yang akan party lagi di babak kali ini. Kita akan langsung lanjutkan permainan kita di TTS Teka Teki Sulit. Alat yang dapat mendinginkan makanan dan minuman. Namanya? Sukses. Sukses. Dalam lain dong suasananya dua kali. Aja ya? Tiduran sekarang, tiduran di situ. Jangan pakai kursi. Papa, papa, maaf. Kita jangan gembira ya, kita nangis aja ya. Ada orang yang bisa jawab sama sekali ya. Untuk yang kali ini kan udah kemenangan yang ketiga. Kuenya diambil dong. Jadi udah gak dikasih mangga lagi, udah gak usah pakai itu. Boleh merayakan kemenangan sendiri katanya. Ini buat ini dong. Papa jangan ditembakin ke saya, ke sini. Lu kasih tahu jangan bermewah-mewahan. Iya lah. Kita jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Terus di sampingnya aja. Di sebelah. Kayaknya banget. Coba. Ya? Perayaannya udah mau. Ayo, mari di atasnya. Duh. Enggak diundang tetangga. Lu aja orang jauh. Tetangga deket sirik. Ini baik. Duh. Start jawaban yang terakhir, jawab apa deh yang gak nyambung gitu deh. Itu padahal gue udah asal-asalan loh. Masa? Gak tau ya, karena emang gue tuh pinternya otodidak. Kalau gue kan pinternya otodidak, mereka otomatis tidak. Oke, selanjutnya tuh, Pak. Kita lanjutkan lagi, kita kasih semangat. Gila, kita ngelawan ini. Nggak ada perlawanan ya? Belum pernah gua kalah sebanyak ini loh. Ini jangan sombong, saya berikan hal khusus ini untuk rebutan. Aduh. Siapa yang menekan tombol terlebih dahulu boleh menjawab terlebih dahulu. Jawaban betul nilai 300. Loh. Wah, kalau dia menang 600 dong, Pep. Jauh, Pak. Malu menang. Kalau gua kalah, gua tambah malu ini. Gak sombong kalah. Jangan pesimis, harus semangat dulu dong. Bapak kok bisa mengubah peraturan di tengah pertandingan, Pak? Bapak tuh takut. Oh, takut. Protes. Mengganggu, Pak. Dikurangi 50. Mengganggu ketertiban kuis. Tim A dikurangi 50. Enggak ada yang ganggu. Ditambahin 0. Ayo Pep, come on Pep. Kita kasih semangat dulu. Udah, kelamaan ngomongnya. Yang menengok saat kita sakit, pertama kali. Tim B. Oke, silakan tim B. Kelamaan mikirnya jadinya. Yang pertama menengok pada saat sakit. Leher! Aduh! Yang pertama nengok itu apa? Aduh. Indo menjawab leher. Indo menjawab apa? Yang nengok pertama kali lahir. Saat kita sakit. Saat kita pertama yang kali. Yang nengok saat kita sakit. Krok. Yeah, panjang. Tim B menjawab leher. Tim A. Kita buka apakah salah satu jawaban benar atau mungkin yang lain. Yang menengok saat kita sakit pertama kali adalah ini dia. Pepi, kita harus lebih rese dari mereka.
Eh, kalian ngadain apa sih? Kita hanya merayakan kecil-kecilan saja. Kita nggak mau angkuh. Bu, makasih, Bu. Eh, denger-denger. Sepatunya lo copot, saking suksesnya ya. Ada yang nanya nggak? Eh, kenapa minum itu? Eh, kenapa? Karena jawabanku benar. Dan tetangga sebelah yang songong itu, dia terkemplek-kemplek. Dengar-dengar tetangga yang kaya dulu yang sombong kemana? Wah, dia jatuh miskin. Kalau menang boleh, kalau menang jadi lucu nggak apa-apa. Buat apa jawab banyak kalau akhirnya kalah juga? Kita cukup satu jawaban langsung benar. Kalau menang karena beruntung kayaknya nggak ada rasanya. Beruntung dari mana? Ada suara-suara kejelasan kayaknya ya. Kenapa ini apa? Apa? Apa ini? Makan apa dulu? Fruit punch. Mau coba jadi orang sederhana gue. Ada ibarat. Suatu saat kecongkakan akan runtuh juga. Rasakan itu. Ini makanan istimewa, ini fruit punch. Ini rasanya apa? Asem. Buah tapi rasanya nonjok, rasanya fruit punch. Asem. Rasanya asem. Natasha, kita makan yuk. Kenapa dulu? Kok jadi manis sih? Kenapa jadi manis ya Natasha ya? Gara-gara apa ya? Natasha, kok Natasha menang tapi tetap dong. Kok sama dia ya? Kamu pada pas lihat rasanya jadi mengkudu gak? Nah, walaupun manggang, tapi begitu ngeliat Natasha jadi manis-manis aja tuh. Pek, kamu tahu gak ada sinetron FTV yang baru? Apa ya, tuh? Betul. Judulnya? Apa? Karena congkak dalam bermain game, mati dalam keadaan kecut. Menyusul ketertinggalan, karena selain saat ini nanti akan ada quiz baru ya Pak? Quiz baru. Yaitu namanya adalah Di Balik Fakta. Kita lihat seperti apa quiznya, jadi kemana-mana tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Alasannya salah-salah nih Pak. Ya. Kan strategi. 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 Wow. Dia menjawab salah. Lu ngomong ilmiah di acara ini.